السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Yang dimuliakan pengerusi majlis, sahabat penganjur daripada Baitul Salam, seterusnya kepada muslimin muslimat yang mudah-mudahan rahmat Allah sekalian. Jadi alhamdulillah, seperti mana yang dimaklumkan pada bulan berlakunya daurah Al-Ibanah itu, saudara penganjur, saudara Abu Talha, maklumkan bahawa akan ada satu daurah khusus berkenaan dengan qada dan qadar. Jadi alhamdulillah, pada hari ini seperti mana yang dijadualkan, daurah dapat dilaksanakan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seperti mana biasa, sebelum saya mulakan daurah berkitab ini, saya akan maklumkan beberapa perkara. Dan hari ini saya tak buat nota lah, sebab biasanya kadang-kadang buat nota tu tak habis. Sepanjang pembentangan saya dekat Baitul Salam ni, buat nota kadang-kadang tak habis. Jadi saya cuba untuk menghabiskan amanah yang diberikan oleh pihak penganjur. Pertama sekali, saya akan sebutkan bagaimana daurah ini berlangsung untuk sesi saya. Saya akan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan selama lebih kurang 2 jam, daripada pukul 9 hingga pada pukul 11. Jadi untuk daurah kali ini, daurah berkitab, saya akan bacakan kitab yang ada pada tangan tuan-tuan dan puan-puan. Dan seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan maklum, kitab itu merupakan kitab terjemahan. Jadi saya pun bila kitab terjemahan, saya akan buat semakan dengan kitab yang asal. Dan ada beberapa mungkin ralat kita sebut, sebab kita faham bahawa terjemahan ini dia mempunyai keterbatasan. Di antaranya adalah keterbatasan untuk memindahkan satu bahasa kepada satu bahasa yang mungkin pada bahasa asal itu tidak ada satu perkataan yang tepat untuk diterjemahkan, satu. Yang kedua, keterbatasan dari sudut orang yang menterjemah. Kadang-kadang bukan bidang dia, jadi dia terjemah tu mungkin perkataan tu dia ralat sikit. Jadi saya akan sebutkan pada pembentangan kali ini insyaAllah. Dan pembentangan saya akan bermula pada muka surat yang pertama. Tuan-tuan boleh tengok kitab tu, muka surat yang pertama sehingga ke muka surat yang ke-30. Muka surat yang pertama sehingga ke muka surat yang 30. Tapi untuk pembentangan saya, kalau tuan-tuan tengok ni sikit mukadimah sebelum kita masuk kepada bacaan kitab tu, bahagian daftar isi, tajuk yang diberi kepada saya secara jelasnya adalah iman bab yang pertama, iman kepada takdir. Kemudian bab yang kedua, sejarah takdir. Sejarah takdir sini maksudnya sejarah bermula penyelewengan. Bukan sejarah takdir itu bermula bila, tetapi sejarah penyelewengan itu bermula bila. Kemudian bab yang ketiga, hakikat takdir, makna takdir, definisi qadar, qada, serta korelasi ataupun kaitan di antara qada dan qadar. Jadi untuk pembentangan saya pada pagi ini, saya dah baca untuk hampir keseluruhan kitab ini. Jadi saya fikir saya akan bermula pada bab yang ketiga. Okay, saya akan bermula kepada bab yang ketiga. Saya akan terangkan terlebih dahulu apa makna qada, qadar dan juga kaitan antara keduanya. Kemudian baru saya akan masuk kepada bab yang pertama. Saya rasa itu lebih baik, sebab tuan-tuan dan puan-puan boleh faham qada, qadar itu apa dia. Kemudian kita akan masuk kepada isu berkenaan iman kepada qada, qadar. Dan kemudian sejarah takdir. Jadi itu untuk pembentangan saya pada pagi ini. Dan insyaAllah selepas satu jam pembentangan saya, seperti mana biasa, saya akan bagi rehat 5 ke 10 minit. Tuan-tuan nak berapa minit? 5 minit cukup kan? 5 minit. Okey, baik. Saya akan bermula pada mukadimah. Sebab mukadimah ni penting untuk dibaca. Kita nak kenal siapa penulis dan juga manhaj penulis, metodologi penulis dalam menulis kitab dia sendiri. Baik, kita bermula pada muka surat yang pertama, mukaddimah.
Baik. Penulis adalah Umar bin Sulaiman bin Abdullah Al-Ashqar. Penulis kitab ini adalah, ataupun penyusun kitab ini adalah Umar bin Sulaiman bin Abdullah Al-Ashqar. Dan biodata penulis, boleh tuan-tuan lihat pada muka surat 171. Saya tak akan baca biografi penulis, cuma saya akan terangkan sikit penulis itu siapa. Namanya adalah Umar bin Sulaiman bin Abdullah Al-Ashqar. Lahir pada tahun 1940 miladi sehingga 2012, baru saja, taklah lama sangat. Dr. Sulaiman, Umar bin Sulaiman Al-Ashqar ini merupakan pensyarah di fakulti ataupun profesor di fakulti syariah Universiti Jordan. Dan beliau memulakan pengajian bachelor di Universiti Riyadh, kemudian meneruskan master beliau di Universiti Al-Azhar dan sambung terus kepada PhD di Universiti Azhar pada tahun 1990, dan takhasus ataupun bidang pengkhususan Dr. Umar bin Sulaiman Al-Ashqar ini adalah dalam bidang usul fiqh ataupun fiqah, dengan tajuk tesis beliau adalah An-Niyat wa Maqasidul Mukallifin. Itu tajuk PhD. Jadi kita tahu bahawa Dr. Umar bin Sulaiman ini takhasus dalam bidang usul fiqah ataupun fiqah. Di antara masyayikh yang terkenal, masyayikh Umar bin Sulaiman bin Abdullah Al-Ashqar ini adalah Sheikh bin Baz dan juga Sheikh Al-Albani sendiri. Jadi ini merupakan student dua Sheikh itulah. Itu sedikit berkenaan dengan Umar bin Sulaiman Al-Ashqar. Baik, saya baca mukadimah. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang menganugerahkan jalan lurus yang menuntun kita sampai kepada keridhaan ilahi, memasukkan kita ke dalam golongan orang yang taat, memulihkan kita dengan agama Islam, serta memberi kita petunjuk dalam menggapai keimanan hakiki. Saya berselawat kepada penutup para Rasul dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah menyampaikan risalahnya, menunaikan amanahnya, menasihati umatnya, dan berjihad di jalannya sehingga Allah mewafatkannya. Semoga selawat serta salam tercurah kepada beliau, kepada orang-orang pilihan dari keluarga beliau, juga para sahabat beliau yang agung. Jazakallahu khair. Inilah buku serial. Inilah buku terakhir dari serial Rukun Iman yang saya tulis selama 10 tahun kebelakangan. Jadi dalam mukadimah ini Dr. Umar Al-Ashqar beritahu ini merupakan buku yang terakhir dalam siri Rukun Iman yang beliau tulis selama 10 tahun. Kalau tuan-tuan tengok di belakang buku tu, dia tulis kesemua sekali. Dan tulisan itu lengkap dalam masa 10 tahun. Dan buku Qada dan Qadar ini antara buku yang lama sedikit dia nak siapkan, disebabkan beberapa perkara nanti saya akan sebutkan. Baik, berkat taufik Allah saya dapat merampung penulisannya. Merampungkan tu maksudnya menyempurnakan penulisannya. Mudah-mudahan dia menerima hasil jeripaya saya, mengikhlaskan niat saya yang semata-mata mengharap wajahnya, dan memberi saya ganjaran pada hari perjumpaan dengannya. Semoga di akhirat Rabb semesta alam menolong saya sebagaimana di dunia dia menolong saya menyelesaikan tulisan bersiri ini. Sungguh Allah memuliakan saya dengan diterimanya tulisan-tulisan itu di kalangan kaum muslimin. Harapan saya semoga dia menerima amal tersebut sehingga meridainya dengan kurnia, kasih sayang dan kebaikannya. Semoga dia juga mengampuni saya apabila terdapat banyak kekeliruan dan kekurangan di dalamnya. Saya pun berharap pembaca sekalian berkenan mendoakan penulis buku ini, tidak lain supaya dosa-dosanya diampuni oleh Sang Pencipta Jagat Raya. Tahu jagat raya? Rabbul Alamin, semesta alam lah. Mudah-mudahan dia merahmati saya melalui keberkahan doa yang baik dari setiap hamba yang soleh. Kalau tuan-tuan lihat kat situ ada tulisan permintaan maaf. Nampak tak? Sebenarnya perkataan permintaan maaf tu tak ditulis dalam buku. Ini adalah penterjemah punya inisiatif. Dia terletak kat situ permintaan maaf. Dan kalau tengok buku asal dia pun, Dr. Sulaiman Al-Ashqar tak ada minta maaf pun kat situ. Cuma dia kata tulisan tu agak panjang menyebabkan pembaca ternanti-nanti. Jadi permintaan maaf tu tak adalah kat situ. Saya meminta maaf kat situ tak ada, dia tak minta maaf pun. Kepada pembaca yang, kepada para itu inisiatif penterjemah. Kepada para pembaca yang sudah lama menantikan terbitnya buku Rukun Iman terakhir ini. Keterlambatan ini dikarenakan padatnya aktivitas serta kesibukan peribadi yang tidak bisa diabaikan atau dihindari.
Demikianlah hingga Allah berkehendak memberikan taufik dan waktu luang kepada saya untuk menyelesaikannya. Baik. Kemudian di bahagian berikutnya tu, dia akan terangkan sebab keterbatasan ataupun keterlewatan dia. Selain daripada beliau sibuk dengan aktiviti harian dia, ada satu lagi isu yang Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar ini timbulkan, iaitu kesukaran dalam membahaskan qada dan qadar. Sebabkan disebabkan ramai tokoh ilmuwan yang terjerumus dalam bab qadar, akhirnya dia sendiri pun terjerumus dalam kesesatan. Jadi dia kata itu menyebabkan dia lama sikit nak tulis, dan dia nukilkan perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang benda tersebut. Boleh faham? Sebab keterlambatan itu. Dia kata dia ragu-ragu nak tulis ke tak nak tulis. Nak tulis ke tak nak tulis. Sebab ramai yang terbabas dalam bab ni. Saya sambung lagi. Penyebab keterlambatan yang lain ialah kelemahan jiwa. Ni rasa tawaduk Syekh. Setiap kali hendak menulis bahasan-bahasan tentang takdir, dada saya terasa sesak. Perasaan takut dalam menyusun buku bertema ini yang telah ditulis para ulama menghantui hati. Saya khawatir terjebak pada kesalahan mendasar sebab orang diberi kecerdasan serta kepandaian sahaja bisa tersesat. Baik, sejak dahulu hingga kini permasalahan qada dan qadar atau takdir digolongkan dalam tema ilmu syariat yang pelik. Tidak sedikit orang bodoh yang terjerumus ketika membahas masalah ini secara mendalam. Banyak orang yang merasa mampu membahas keindahan dasar namun malah terlantar kebingungan hingga tersesat ketika mendalaminya. Baik, sebelum saya masuk kepada perbahasan ini, saya nak mula dengan di mana perbahasan qada dan qadar itu menjadi pelik. Dia tak sesusah kita beriman kepada Allah Ta'ala. Kita cuma perlu percaya, kita cuma perlu tunaikan hak Allah Ta'ala, buat apa yang Allah Ta'ala nak, dan kita tinggalkan apa yang datang dalam akidah. Malaikat pun sama, kiamat pun sama, kita cuma perlu percaya. Cuma dalam membahaskan dalam bab qada dan qadar ini, ada satu konsep ataupun dua yang bila dia bergabung menyebabkan yang tahu, yang membaca itu rasa keliru. Baik, saya mula. Yang pertama, kita ada satu konsep yang dipanggil sebagai af'alullah. Af'alullah. Apa maksud af'alullah? Perbuatan Allah. Yang kedua, kita ada konsep af'alul ibad, perbuatan hamba. Allah Ta'ala melakukan sesuatu tak? Allah Ta'ala melakukan sesuatu tak? Ya. Perbuatan itu kita panggil sebagai af'alullah. Allah Ta'ala mencipta, Allah Ta'ala mengatur, Allah Ta'ala berkehendak dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua adalah af'alul ibad, perbuatan hamba itu sendiri. Kalau kita lihat secara keseluruhannya mungkin tak ada masalah. Tapi bila dia bercantum perbuatan Allah Ta'ala, kita tahu bahawa Allah Ta'ala maha berkuasa, betul tidak? Dan makhluk, apa maksud makhluk? Ya, makhluk didefinisikan sebagai selain daripada Allah. Selain daripada Allah kita panggil sebagai makhluk. Dalam erti kata lain, Allah Ta'ala yang menciptakan. Satu, kita tahu Allah Ta'ala menciptakan, Allah Ta'ala berkehendak. Manusia buat sesuatu tak kat muka bumi ini? Manusia buat sesuatu kat muka bumi ini. Siapa yang cipta perbuatan manusia? Siapa yang cipta perbuatan manusia? Kita sebut tadi kan, premis yang pertama, kita ada dua premis. Perbuatan Allah dan juga perbuatan makhluk ataupun manusia secara khususnya. Kita tahu Allah Ta'ala mencipta segala-galanya. Selain daripada Allah, makhluk yang dia ciptakan. Dan kita ada satu perbuatan manusia. Manusia Allah Ta'ala ciptakan tak ada masalah. Tapi perbuatan manusia itu sendiri, siapa yang ciptakan? Allah Ta'ala. Tak ada masalah lagi. Masalahnya bila? Masalahnya bila manusia itu buat maksiat dan satu benda yang nampak hina. Apakah ia datang juga daripada Allah Ta'ala? Nampak tak premisnya? Premis yang pertama, semua diciptakan oleh Allah Ta'ala. Makhluk, manusia termasuk, dan juga perbuatan manusia itu sendiri. Yang susah, yang kompleksnya apabila manusia itu buat satu kesalahan
yang Allah sendiri Ta'ala, Allah Ta'ala sendiri larang benda tersebut, dan Allah Ta'ala tak reda benda tersebut. Apakah perbuatan maksiat manusia itu yang tak senonoh manusia itu juga diciptakan oleh Allah Ta'ala? Di situ permasalahan timbul. Nampak tak dia punya kompleks itu? Nah, situlah. Saya baru mukadimah. Jadi situ dia punya ni. Ahli sunnah wal jamaah yang thabitnya adalah semua perbuatan makhluk diciptakan oleh Allah Ta'ala, termasuk yang kita sebutkan tadi itulah. Macam mana kita nak faham benda tu yang dibahaskan dalam buku ni? Satu. Yang kedua, bila kita sebutkan bahawa Allah Ta'ala berkehendak, Allah Ta'ala telah pun menciptakan sesuatu, dan penciptaan Allah Ta'ala tu memerlukan ilmu, betul tidak? Betul tak? Mustahil kita cipta katalah mikrofon ni, dan saya tak ada ilmu tentang mikrofon, tiba-tiba saya boleh cipta mikrofon. Mustahil. Segalanya telah pun ditentukan Tuhan, betul tidak? Daripada A sampai Z, daripada mula penciptaan pena, al-qalam, sehinggalah kiamat. Betul? Betul tak? Masalah kedua timbul. Masalahnya apa? Apa fungsi doa kalau sekiranya benda tersebut telah pun ditetapkan sejak azali daripada A sampai Z? Katalah sekarang budak tengah buat SPM kan? Allah Ta'ala tahu tak apa result budak tu? Tahu. Untuk bulan Mac, bulan 3 akan datang. Jadi buat apa dia berdoa? Apa fungsi doa kat situ? Andai sekiranya segala-galanya telah pun ditakdirkan Tuhan. Itu isu kedua. Dan saya akan sebut beberapa isu lagi. Ah, yang ketiga. Saya rangkum terus kot. Satu, bila bertembung perbuatan Allah Ta'ala, perbuatan manusia. Yang kedua, fungsi doa. Apakah doa boleh mengubah takdir? Yang ketiga, sekiranya segala-galanya telah pun ditentukan, apa fungsi kita buat amal soleh, dan juga apa fungsi kita menjauhi maksiat? Dia akan membawa kepada perbahasan, kalau segala-galanya telah pun ditakdirkan Tuhan, apa fungsi syurga dan neraka kemuncaknya? Boleh faham tak teman-teman? Ke macam nak rehat awal ni? Ha, jadi itu. Itu dia kata, itu yang kompleks, dan benda tu akan diterangkan dalam buku ni. Baik, saya sambung. Al-Allamah Ibn Qayyim, Ibn Al-Qayyim ataupun Ibn Qayyim Al-Jawziyah menyatakan dalam mukaddimah. Ibn Qayyim Al-Jawziyah ada satu kitab namanya Shifa'ul Alil fi Masail Al-Qadha'i Wal-Qadari Wal-Hikmati Wal-Ta'lil. Buku tu tebal. Dia bahaskan ayat-ayat yang nampak menyebabkan orang keliru dalam bab qada dan qadar, dan dia jawab satu-satu. Buku tu tebal. Dia tak, ini buku ni nipis sikit lah. Baik, dalam buku tu dia nukilkan perkataan Ibn Qayyim Al-Jawziyah. Dia kata apa? Beberapa orang pandai mencuba menapaki cuba menjejak kot saya rasa segenap lembah permasalahan takdir. Mereka menempuh semua jalan, menyelusuri lorong-lorong yang sempit, mendaki setiap bukit terjal, dan menjejaki seluruh dataran rendah yang sulit dilalui dengan harapan dapat mengetahui hakikat takdir tersebut. Sejak dahulu sehingga sekarang, perkara takdir dibicarakan. Setiap umat cenderung tergesa-gesa dalam memahaminya. Berbagai aliran atau kelompok pun ikut membicarakannya atas dasar pemahaman masing-masing yang berbeda-beda. Tidak mahu ketinggalan, para penulis menyusun beragam buku mengenai tema ini, sehingga setiap orang memikirkan takdir berusaha menggapai pengetahuan yang sebenarnya. Akibatnya, anda melihat orang-orang meragukan konsep ketetapan ilahi ini saat berdiskusi dengan sesama mukmin. Jadi Ibn Qayyim Al-Jawziyah sebut, kebanyakan orang yang cuba mendalami masalah takdir ini melainkan dia akan menempuh jalan yang susah, dan boleh, dan kebanyakan besar itu menempuhi jalan kesesatan. Bila dia digali secara mendalam, akibatnya anda melihat orang meragukan konsep ketetapan ilahiyah ini saat berdiskusi dengan sama mukmin. Kesannya apa? Kesannya bila dia bahas, menyebabkan dia sendiri ragu tentang benda tersebut. Sampai-sampai mereka meyakini kebenaran pendapat sendiri dan mengingkari pendapat orang lain. Dengan kata lain, mereka hanya mengakui pendapat peribadi.
Setiap yang membahas takdir menyimpang dari jalan yang benar, terkecuali yang berpegang teguh kepada wahyu. Pandangan mereka terhalang untuk menerima petunjuk, hanya bisa mereguk pengetahuan yang tidak berdasar, menghilangkan dahaga dengan air yang tidak murni lagi, berkutat pada berbagai pemikiran aneh. Tahu maksud berkutat? Tahu tak maksud berkutat? Saya pun tak tahu sebenarnya berkutat tahu maksud dia. Tapi bila saya tengok dalam buku yang asal ini, dia kata qattafa ala babil afkar. Perbahasan itu qattafa, dia kata berputar-putar di sekitar ideologi dan juga pemikiran sahaja, tanpa didasari wahyu. Itu maksud dia. Dia bahas menyebabkan perbahasan itu hanya bersekitar logik akal sahaja. Itu maksudnya berkutat pada berbagai pemikiran aneh, lantas mencurahkan ide ataupun idea atau buah fikir yang paling hina. Orang itu gembira dengan pengetahuannya meskipun tidak dapat memuaskan hati dan menghilangkan rasa lapar. Alhasil, dia mengutamakan pendapat dengan prasangka baik daripada nas syariat berupa wahyu yang diturunkan Allah maupun hadis yang disabdakan Rasulullah. Kesannya apa? Kesannya bila bertembung benda tersebut antara wahyu dan juga akal, dan dia tak dapat faham wahyu tersebut dengan pemikiran dia, dia akan cuba mengeluarkan logik akal dan logik itu dia terima. Itu kesan dia. Jiwanya goyah hingga mengira setiap fata morgana adalah air, sedangkan seumur hidup dia sentiasa merasa kehausan. Dari jauh diserukan agar dia beralih menuju ke jalan kebenaran. Upaya meraih petunjuk ilahi dilakukannya, namun ia tidak kunjung menyambut sampai hari kiamat. Dia cuba cari kebenaran dengan logik akal, tak tiba-tiba, tak sampai-sampai. Itulah yang dirisaukan oleh penulis buku ini. Orang itu gembira dengan kesesatan yang kini diraihnya, merasa puas dengan berbagai kebatilan dan kemustahilan, kekufuran yang diyakini menghalangi jalan petunjuknya. Maka dia tidak bisa menggapai hidayah yang telah dicapai kaum mukminin yang memberi dan petunjuk dan diberi petunjuk kebenaran. Bahasa tubuh dan lisan menyuarakan, apakah mereka yang Allah beri karunia di kalangan kami umat manusia? Sungguh dia mengetahui siapa sahaja di antara mereka yang bersyukur. Nak sikit lagi. Keteguhan sikap. Saya menyaksikan kebenaran hakiki dalam pernyataan Ibnul Qayyim tersebut. Maksudnya Sulaiman Al-Ashqar, bila dia tengok perkataan Ibnul Qayyim ini, dia juga rasa ada kebenarannya. Sebab ramai yang membahaskan benda tersebut sesat, dan pemikiran itu sekadar pemikiran dan tak sampai ke penghujungnya. Seperti itulah keadaan orang yang mendalami masalah takdir sesuai pengamatan saya dari dahulu hingga sekarang. Kerana itulah saya khawatir terhadap keselamatan diri ketika turut menyelami masalah itu dibukukan. Adapun faktor akhir yang memotivasikan saya menulis tentang takdir ialah keinginan kuat untuk merampungkan buku serial Rukun Iman. Tapi ala kuliah akhirnya Dr. Umar ini kata bah, keinginan yang kuat untuk menyempurnakan Rukun Iman, buku-buku membahaskan tentang Rukun Iman, Allah Ta'ala, Malaikat dan seterusnya itu, menyebabkan dia terus dengan penulisan ini. Desakan para penuntut ilmu. Yang kedua adalah pelajar-pelajar dia tanya, bila nak siapkan, kami tunggu Syekh, buku tu tak siap. Akhirnya dia buat juga. Yang sering menanyakan pada peluncuran buku terakhirnya pun faktor penyemangat. Seraya mohon pertolongan Allah pada buku ini, saya membahas masalah takdir dengan penuh kehati-hatian serta dengan berpegang teguh pada manhaj para ulama Rabbani. Itulah sebab saya banyak mencantumkan penukilan atau kutipan langsung di sini berupa pendapat ulama-ulama yang bertakwa dari kalangan salafus soleh. Baik, dia mula cerita tentang bagaimana dia menulis buku ni. Dia kata apa? Dia cuma nukilkan pada kebanyakan tempat. Dan betul, dia nukilkan sahaja. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok hadis-hadis yang dalam tu, dia tak syarah pun. Dan bila tuan-tuan baca, ini saya secara peribadinya, bila tuan-tuan baca, dia tak menyebabkan permasalahan tiga tadi tu, ingat tak saya sebut tiga tadi tu, tak terjawab. Dan mungkin tuan-tuan dan puan-puan bila baca hadis tu, menyebabkan tuan-tuan dan puan-puan jadi qadariyah pula. Sungguh. Kalau tak percaya, nanti masa rehat 5 minit tu, cuba test baca satu, cuba test try, baca satu hadis, 2-3 hadis, tengok tuan-tuan faham tak benda tu. Dia masih tak menjawab lagi. Jadi dia memerlukan syarah, mungkin orang asatizah yang berikutnya untuk terangkan hadis-hadis tersebut. Baik, kamu ke surat 5. Al-Quran dan Sunnah adalah lantara penerangan saya dalam menempuh jalan kebenaran, khususnya sewaktu menjabarkan pengetahuan dalam masalah takdir ilahi ini.
Kepada Allah semata saya memohon pertolongan kerana manusia sama sekali tidak berdaya dalam dan memiliki kekuatan tanpa pertolongannya. Tidak lupa pula saya benar-benar mengharap kritik serta koreksi dari para ulama terhadap kesalahan uraian pada setiap bahasan di dalam buku ini yang baik yang berupa kekhilafan pemikiran ataupun kekeliruan pendapat peribadi. Akhir sekali, dalam bab mukaddimah, Dr. Umar Al-Ashqar terangkan bab-bab yang akan diperincikan dalam buku ini. Bab yang pertama, dia kata, menerangkan kewajipan beriman kepada takdir Allah. Pada bab ini, saya menetapkan bahawa keimanan terhadap takdir ilahi termasuk rukun iman. Ya, ini tak ada masalah. Bab kedua, memaparkan sejarah singkat pendapat-pendapat yang berkaitan dengan takdir. Bab ketiga, menguraikan definisi dan rukun-rukun takdir. Dalam bab ini, ini antara bab yang paling penting sekali. Asatidah yang datang selepas saya akan bahaskan bab ini. Apa rukun beriman kepada qada dan qadar? Maksudnya, bila kita tak beriman ataupun kita tak berpegang kepada salah satu rukun dalam rukun iman, tuan-tuan faham tak ni? Dalam rukun iman tu, ada rukun lagi. Dan bila salah satu rukun itu, kita tak percaya ataupun kita tak beriman, maka beriman kepada rukun qada dan qadar itu tak lengkap dan juga tak sempurna. Itu maksud dia. Bab yang ketiga itu penting. Bab yang keempat, menyampaikan batasan-batasan akal dalam masalah takdir. Bab ini dia ceritakan tentang otak manusia ini, akal yang Ta'ala kurniakan bagi kita ini tak boleh menjangkaui secara mendalam bab takdir. Kemudian muka surat yang keenam, bab kelima, mengutip beberapa pendapat seputar takdir. Ada tiga bahasan inti tentangnya. Pertama, menguraikan pendapat orang yang merusakkan takdir. Baik, dalam bab ini diceritakan tentang golongan-golongan yang memahami qada dan qadar. Golongan yang pertama dia kata apa? Golongan yang mendustakan takdir. Dia kata tak ada takdir. Yang kedua, menjelaskan pendapat qadariyah, mujbirah dan faham atau faham jabariyah yang menyesat umat ini jadi jika ditinjau dari tujuh aspek. Yang ketiga, menerangkan pendapat al-sunnah wal jamaah. Dia cerita tentang bab kelompok. Bab yang keenam, menyebut faktor-faktor yang terbukti menyesatkan para hamba dalam memahami masalah takdir. Maksudnya sini sebab-sebab manusia boleh tersesat dalam memahami takdir. Bab yang ketujuh, mengemukakan beberapa manfaat beriman kepada takdir. Apa kesan kalau kita beriman kepada takdir? Akhir kata, saya berdoa semoga Allah memberi taufik dalam menyebarkan kebenaran terkait tema yang menjadi pokok keimanan kaum muslimin ini. Saya juga memohon agar dia menjadikan buku ini bermanfaat bagi manusia. Sesungguhnya dialah sebaik-baik pelindung dan penolong. Hanya kepadanya kita memohon perlindungan kerana sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik tempat berserah diri. Baik, habis bab mukaddimah. Boleh tuan-tuan? Jadi kita sebutkan tadi, masa mula-mula konsep af'alullah dan juga af'alul ibad. Ini bermula segala-galanya tentang qada dan qadar. Allah Ta'ala berbuat sesuatu, manusia berbuat sesuatu. Bila bercantum itu, dia akan menatijahkan kekeliruan. Okay. Ada tiga saya sebutkan tadi sebagai mukaddimah. Baik, kita terus sahaja lompat pada maksud qada dan juga qadar. Saya yakin dan percaya hampir 100% di kalangan kita yang datang ini, tuan-tuan dan puan-puan, pernah mendengar qada dan qadar dan juga pernah belajar qada dan qadar. Setidak-tidaknya masa kat sekolah ataupun kuliah kat sini pun ada kuliah akidah tahawiyah kan. Soalan pertamanya, mana dahulu? Qada qadar ataupun qadar qada? Daurah kita tajuk apa? Qada qadar ke qadar qada? Apa dia? Qada qada. Qadar dahulu kemudian qada ataupun qada dahulu kemudian qadar? Ikut kitab eh. Saya ingat dulu masa mula-mula penganjur hantar kat saya, dia tulis qadar qada kot. Qadar qada kemudian baru qada qadar. Kita akan bahaskan penamaan tu. Kenapa boleh jadi qadar qada ataupun qada qadar? Dia bergantung kepada dia definisikan qada tu apa, dia definisikan qadar tu apa dia.
hakikat takdir. Dalam bab ini, penulis cerita bermula tentang definisi qada, sorry, berdefinisi qadar, kemudian qada, kemudian kaitan di antara qada dan qadar. Juga dalam bab ketiga ini, penulis masukkan rukun beriman kepada takdir. Dan mudah-mudahan jika tuan-tuan diberikan penerangan oleh asatidah yang datang selepas ini tentang rukun beriman kepada takdir, insya-Allah boleh faham. Pertemuan-pertemuan tadi itulah. Baik, surat 27. Umat Islam memahami takdir sebagai umum yang melingkupi istilah qada dan qadar. Agar maknanya jelas, di sini diuraikan definisi dan korelasi kedua istilah tersebut. Yang pertama, definisi qadar. Dan siapa yang melazimi kuliah ataupun biasa datang kuliah-kuliah agama yang agak mendetail, bukan kuliah umum maksud dia, dia akan perasan setiap kali asatizah nak bahas satu-satu konsep akan bermula kepada definisi secara literal. Kemudian selepas definisi secara literal, dia akan bawa kepada definisi secara konsep. Tentang boleh faham? Contohnya macam perkataan illah. Pernah kan tak perkataan illah? Pernah kan? Apa maksud illah? Maka ustaz yang datang selepas daripada itu, dia akan cerita tentang maksud illah. Illah maksudnya adalah cacat, rosak dan sebagainya. Itu dari sudut bahasa. Kemudian dia akan bahaskan dari sudut konsep. Konsep apa? Nak dipakai illah. Kalau illah dalam ilmu tajwid, maksud dia apa? Baca, ada kuliah tajwid sini kan? Pernah tak huruf illah? Alif, waw, ya. Itu illah dalam ilmu tajwid. Illah dalam bab bahasa apa dia? Huruf alif, waw dan juga ya. Illah dalam bab hadis apa dia? Secara umum, kecacatan tersembunyi dalam hadis. Illah dari sudut usul fiqh. Baik, saya tak nak mulakan kekeliruan ini. Tapi saya nak bagi tahu bahawa setiap ilmu itu biasanya asatidah yang datang akan bermula dengan konsep secara definisi secara bahasa, kemudian dia akan definisi secara konsep. Benda tersebut masuk dalam bab apa? Boleh faham tuan-tuan? Kalau illah dalam bab usul fiqh, lain pula maksud dia. Dalam bab hadith, lain pula maksudnya. Jadi itu tengok, bergantung. Jadi Al-Qadar itu juga seperti mana perbahasan tersebut. Baik, perkataan Al-Qadar. Kata Al-Qadar, alif, lam, qaf, dal, ra, ataupun qaf, dal, ra, merupakan bentuk masdar. Masdar tahu? Apa maksud masdar? Ya, yeah. Masdar maksudnya adalah kata nama terbitan. Curi, perbuatan. Kata nama terbitan bagi curi, kecurian. Ha, tu. Jadi dia kata Al-Qadar itu sendiri maksudnya adalah masdar, kata nama terbitan dari perkataan Qaf dal Ra. Qaf dal Ra. Asalnya perkataan Al-Qadar itu daripada perkataan Qaf dal Ra. Sekarang ni apa maksud Qadar? Qaf dal Ra tu apa maksud Qadar? Orang Melayu juga panggil kadarnya. Apa maksud kadarnya? Sukatannya. Bila kita sebut kudrat, dia ada kudrat. Daripada perkataan kadar, apa maksud kudrat? Kuasa. Baik, itu saya nak bagi tahu, dengan disebabkan itulah penamaan kadar itu dipanggil sebagai takdir. Sebab takdir membabitkan kuasa Allah Ta'ala. Takdir membabitkan ketentuan-ketentuan Allah Ta'ala, ketentuan-ketentuan Allah Ta'ala yang telah tetapkan kepada makhluk dia. Baik, misalnya ungkapan qadartu syai'a,
yang artinya aku mengukur sesuatu. Perkataan qadar itulah. Aqdiruhu qadran wa qadara, yang artinya aku mengetahui ukurannya secara sempurna. Secara bahasa, al-qadar bisa diartikan ketetapan, keputusan dan jumlah sesuatu. Adapun perkataan at-taqdir, kata ini berarti menimbang serta memikirkan penyempurnaan sesuatu. Jadi bila kita kata itu merupakan takdir Allah, maka di dalam itu maksudnya apa? Allah Ta'ala menimbang serta memikirkan penyempurnaan sesuatu dengan ilmu Allah Ta'ala. Boleh faham? Baik, menurut istilah syariat, Al-Qadar berarti ketetapan yang didasarkan ilmu Allah dan dituliskan oleh Al-Qalam tentang segala urusan makhluk yang terjadi sepanjang masa. Sang pencipta menetapkan takdir seluruh ciptaannya dan segala sesuatu pada masa azali. Boleh faham tak maksud masa azali? Permulaan segala-galanya. Sebelum ada apapun, Rabb Azza wa Jal mengetahui kapan ketetapan-ketetapan takdir itu diberlakukan dengan sifat-sifat tertentu yang menyertai semua terjadi menurut kehendak ilahi. Baik, muka surat berikutnya. Al-Hafiz Ibn Hajar memaknai takdir sebagai berikut. Tengok, Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani sebutkan Al-Qadar maksudnya adalah Allah mengetahui sesuatu qadar dan waktu terjadinya segala sesuatu sebelum diwujudkan olehnya. Kemudian dia menetapkan, mewujudkan segala sesuatu itu. Jadi setiap hal yang bersifat baru tidaklah terluput dari pengetahuan kekuasaan dan kehendak azalinya. As-Safarini. Kenal tak siapa As-Safarini? Pernah namanya As-Safarini? Namanya adalah Muhammad bin Ahmad Salim. Muhammad bin Ahmad, dia ada satu manzumah, dia macam bentuk bait-bait akidah. Baik, As-Safarini menukilkan pendapat Asy'ariyah perihal takdir. Menurut kelompok ini, Al-Qadar adalah Allah mewujudkan segala sesuatu menurut ukuran dan ketetapan tertentu, baik dalam hal substansi ataupun kondisinya, sesuai dengan apa yang diketahuinya dan apa yang dituliskan oleh pena. Baik, saya baca dulu, nanti kemudian saya terangkan. Beberapa definisi atau makna qadar itu saling melengkapi. Semua bermuara pada satu makna yang menerangkan bahawa takdir ilahi mencakupi dua hal pokok. Baik, bila kita sebut konsep takdir, takdir Allah, maka dia akan ada dua perkara dalam takdir itu. Yang pertama, dia kata takdir membabitkan ilmu Allah bersifat azali. Dia menetapkan apa sahaja yang hendak diwujudkannya, juga menetapkan sifat-sifat seluruh makhluk yang hendak diciptakannya. Semua ini tertulis di Lauh Al-Mahfuz dengan kalimat-kalimatnya. Maka proses penciptaan bumi dan langit baik mencakup ukuran besar, dimensi serta apa yang ada dalam, serta apa yang ada dalam keduanya, tercatat dalam ilmunya dan di kitab yang terpelihara tersebut secara terperinci dan sempurna. Kedua, segala yang Allah tetapkan terjadi atas ilmunya. Dia mewujudkan apa sahaja sesuai dengan apa yang diketahui secara azali dan seperti yang tulis oleh pena ilahi. Maka kejadian atau perwujudan yang disaksikan makhluk sama persis dengan ketetapan ilmunya terdahulu yang telah dituliskan. Boleh faham? Baik, di sini dia sebut, bila kita sebut tentang takdir Allah Ta'ala, akan ada terangkum dalam takdir Allah Ta'ala itu. Yang pertama sekali adalah ilmu Allah Ta'ala. Sebab kita sebut di awal tadi, mustahil penciptaan tersebut, satu-satu benda yang diciptakan, kosong daripada ilmu. Saya berikan contoh tadi mikrofon. Mustahil saya boleh cipta mikrofon sekiranya saya tak ada ilmu tentang mikrofon. Satu. Jadi bila sebut takdir, itu sebagai contohnya, bila kita sebut takdir, maka dia pertama sekali membabitkan ilmu Allah Ta'ala. Yang kedua, dia kata segala yang telah tetap terjadi, masyiatullah, kehendak Allah, semua terjadi. Tak pernah lagi ataupun mustahil sesuatu yang Allah Ta'ala hendak benda tersebut tak jadi. Jadi bila kita sebut takdir, dia membaikkan dua benda yang penting. Satu, Allah Ta'ala tahu benda tersebut. Yang kedua, bila Allah Ta'ala nak benda tersebut, dia jadi. Boleh faham? Baik, sikit lagi sebelum pukul 10 saya akan bagi rehat. Baik, kemudian kat situ ada syair. Perlu tak dibaca? Saya rasa tak perlu kot. Saya terus saja kepada revisi qada. Syair itu adalah syair Imam Syafi'i. Imam Al-Baihaqi nukilkan dalam manaqib Syafi'i,
sanad dia pada Rabi'. Baik, itu syair itu. Definisi qada. Al-qada berarti memisahkan dan memutuskan. Kita panggil sebagai qadi. Qadi, apa maksud qadi? Ia memutuskan hukuman. Maksudnya putus benda itu. Kata ini sering disebutkan dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dalam bahasa Arab, qada yaqdi qada'an fa huwa qadin. Yang artinya dia memutuskan dan memisahkan. Sementara arti qada, qada syai'an, qada syai'a adalah menyempurnakan, melangsungkan dan menyelesaikan sesuatu sehingga di situ terkandung arti menciptakan. Imam Az-Zuhri mengemukakan, menurut bahasa Al-Qadha memiliki beberapa arti yang bermuara pada makna selesai dan sempurna. Jadi kalau kita lihat pada definisi ini, mana dahulu? Qadar ke Qadha? Mana dahulu? Qadar ke Qadha? Kalau kita tengok tadi, Qadar maksudnya ukur, putus, tetap, bergantung kepada ilmu Allah. Kalau qada, benda tersebut selesai dan habis kat situ. Jadi mana datang dulu? Qada qadar ataupun qadar qada? Qadar qada. Qadar qada. Saya nampak macam ramai yang berkerut ni. Boleh bang tak tuan-tuan? Apa dia? Jadi kalau ikut definisi ini, maka yang datang dahulu adalah Al-Qadar, kemudian Al-Qadar. Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala mengumpulkan, menurut bahasa Al-Qadar memiliki beberapa erti yang bermuara pada makna selesai dan sempurna sesuatu. Maksudnya selesai benda tu. Jadi kalau dalam erti kata, menurut pemahaman Az-Zuhri, Al-Qadar dahulu Allah ta'ala tetapkan, takdirkan, sukat dengan ilmu Allah ta'ala, kemudian benda tersebut terjadi. Jadi Al-Qadha dan juga Al-Qadha. Mana ini mencukupi? Mana ini mencukupi setiap perkara yang telah dikerjakan dengan sempurna? Satu, atau telah dirampungkan, atau telah dilaksanakan, atau telah ditetapkan, atau telah diketahui, atau telah direalisasikan, atau telah dilangsungkan, atau sesuatu urusan diselesai, dibuat demikian. Semua makna ini ditunjukkan dalam berbagai hadis Nabi. Sekarang ini kita nak bahaskan tentang apa kaitan qada dan juga qadar. Perihal perbezaan qada dan qadar, terdapat dua pendapat yang dikemukakan oleh para ulama Ahlus Sunnah. Nah, ada dua pendapat kaitan. Pendapat pertama, al-qada bererti ilmu terdahulu yang dengannya Allah menetapkan sesuatu sejak azali. Sedangkan al-qadar bererti terjadinya sesuatu berdasarkan qadar sesuatu yang ditetapkan sebelumnya. Cuba tengok, tuan-tuan tengok betul-betul perkataan ni. Pendapat pertama, pendapat pertama, Al-Qadha bererti ilmu terdahulu yang dengannya Allah menetapkan sesuatu sejak zaman azali. Sedangkan Al-Qadhar bererti terjadinya sesuatu ciptaannya berdasarkan qadar yang sesuatu ditetapkan sebelumnya. Dalam erti kata lain, pendapat yang pertama ini kata Al-Qadha datang dahulu, kemudian baru qadar. Baik. Saya tak baca lagi pendapat Ibn Hajar tu, saya skip dulu. Pendapat kedua, pendapat yang kedua kata Al-Qadha berarti keputusan terdahulu, sedangkan Al-Qadha berarti penciptaan. Maksudnya kat sini dia kata Al-Qadha berarti keputusan Allah Ta'ala buat keputusan dulu. Keputusan Allah Ta'ala tu kita panggil sebagai Al Qadar tadi, itu soal Allah Ta'ala timbang dengan ilmu Allah Ta'ala, kemudian baru benda tersebut terlaksana, yang kita panggil sebagai Al-Qadar. Yang demikian pendapat yang kedua kata apa? Siapa datang dulu? Qadar datang dulu, kemudian baru Qadar. Ya, terbalik. Perlu tak dibahaskan lagi panjang ataupun cukup sekadar tu? Ha? Cukup.
Kalau cukup saya tak, saya tak buka nota saya ni lah. Hah? Rugi nota ni. Okey baik. Secara keseluruhannya, sebenarnya ada tiga pendapat. Ada tiga tentang memahami qada dan juga qadar ini. Saya rasa dengan saya terangkan ini mungkin mudah-mudahan boleh boleh faham. InsyaAllah. Baik, yang pertama dia kata, ini pendapatnya dipegang oleh Syekh Ibn Baz. Dia kata apa? Dia lain sikit, dia lari sikit pada ini. Pendapat yang pertama dia kata apa? Qada dan qadar sebenarnya sama saja. Tak ada beza. Saya rasa pembahagian ini lebih menyebabkan kita faham qada dan qadar. Dia kata apa? Al-qada wal qadar huwa syai'un wahid. Asyai'u alladhi qadahu Allahu sabiqan wa qadara sabiqan. Dia kata qada dan qadar adalah satu benda yang sama. Penamaan tu sama saja, qada dan juga qadar. Dua-duanya telah pun berlalu dan dua-duanya telah pun ditetapkan oleh Allah Taala. Itu pendapat yang pertama. Pendapat kata silap. Pecahannya ada dua, Pecahan yang pertama, minta maaf. Pecahan yang pertama kata tak ada beza. Qada qadar sama saja. Pecahan kedua pula kata pendapat pertama kata qada qadar tak ada beza. Pendapat yang kedua kata qada dan qadar ada beza. Dan beza-beza itu ada tiga, ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama yang kita sebutkan tadi itu, qada datang dulu kemudian baru qadar. Kemudian pendapat yang kedua, qada datang dulu kemudian baru qada. Boleh dapat? Baik, pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga ni dia perincikan. Sekiranya perkataan qada dan qadar datang dalam bentuk berangkai, qada, qadar, maka qada mempunyai makna berbeza dengan qada. Sekiranya qada dan qadar datang dalam satu perkataan yang tidak berangkai, contohnya macam kita sebut qada, ini merupakan qada Allah Ta'ala, ini merupakan takdir Allah Ta'ala, maka bila dipecahkan maknanya sama, dan bila disatukan maknanya berbeza. Contoh yang paling mudah, iman dan juga takwa. Bila saya sebut iman, dan kita haruslah beriman dan juga bertakwa, berangkai kan, iman dan juga takwa. Maksudnya bila saya sebut iman takwa, saya masukkan iman masuk lain, takwa masuk lain. Kalau saya kata tuan-tuan kita hendaklah bertakwa, maka takwa telah pun mencakupi iman. Ataupun tempat lain saya sebut kita hendaklah beriman, maka iman telah pun mencakupi takwa. Ada soalan? Macam mana? Mana yang paling tepat? Pendapat yang ketiga ini, wallahu alam, lebih zahir dia punya, dia punya penggunaan. Dan pendapat ini merupakan pendapat yang dinukilkan oleh Syekh bin Uthaymin. Muhammad bin Salih Uthaymin, dia kata, sekiranya benda tersebut datang dalam keadaan berpecah, maka maknanya satu. Sekiranya dia datang dalam bentuk kesatuan, maka maknanya pecah, lain. Boleh faham? Mungkin kita perlu rehat sikit kot. Dekat pukul 9. Boleh rehat dulu. Kita ambil masa 5 minit. Saya akan sambung pada pukul 10 lebih. 5 minit saja. Baik, subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dia memerlukan untuk tuan-tuan dan puan-puan baca semula untuk faham. Dan saya akan terangkan semula lepas ini, insya-Allah. Puan, kita akan lebih memahami makna takdir dan juga qadar dan juga qada itu. Mana satu datang dahulu, sekiranya kita bawa perbahasan tersebut kepada perbahasan dari sudut makna dari segi bahasa. Macam ni. Dari segi bahasa, kita panggil sebagai qadar itu mentakdirkan, menentukan sekian, menyukat dan sebagainya. Dan kita sebut al-qadar itu maksudnya putus, hukum terjadi. Betul?
siapa yang mengatakan bahawa al-qadha datang dahulu sebelum takdir, dia berpendapat bahawa Allah Ta'ala telah pun memutuskan benda tersebut sejak azali, kemudian akhirnya mentakdirkan kepada makhluknya. Boleh faham? Dia kata al-qadha dan juga al-qadar, siapa yang berpendapat bahawa al-qadha datang dahulu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghukum ataupun memutuskan sejak azali di Lauhul Mahfuz, kemudian benda tersebut terjadi secara takdirnya kepada makhluk, maka pendapat ini mengatakan bahawa qadha datang dahulu kemudian baru qadar. Pendapat yang kedua pula kata, tak, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mentakdirkan dahulu di Lauhul Mahfuz. Menyukat, mungkin perkataan menyukat itu kurang tepat, tapi nak bagi faham, mentakdirkan di Lauhul Mahfuz dahulu, menyukat kadarnya, memutuskan sebagainya, akhirnya benda tersebut terlaksana sebagai al-qadha, iaitu putus di kalangan hamba dia. Boleh faham? Boleh faham? Tak faham? Baik, sekali lagi. Kalau kita nak faham, kita rujuk semula kepada makna dari segi bahasa. Apa maksud qadar? Sukat. Secara kita ambil yang mudah ialah sukat. Apa maksud al-qadha? Tetap putus. Kalau dia kata al-qadha datang dahulu kemudian baru al-qadar, sejak azali Allah Ta'ala memutuskan dahulu apa yang nak berlaku, kemudian baru menyukat apa yang berlaku dekat hamba. Maksudnya apa? Al-qadha umum dan akhirnya al-qadar khusus. Itu kalau dia kata al-qadha datang dahulu. Tetapi bagi yang mengatakan bahawa al-qadar datang dahulu kemudian baru al-qadha, dia kata Allah Ta'ala menyukat dahulu, akhirnya benda tersebut putus di kalangan hamba apa yang hamba tersebut berbuat. Maka dia akan kata al-qadar wal-qadha. Yang kat sebelah sini al-qadha wal qadar. Itu maksudnya bahasa dari segi bahasa. Contohnya dia cuma bermain dari sudut istilah saja. Dia dari sudut istilah. Itu sebab seperti mana yang saya sebutkan tadi, ada pendapat mengatakan bahawa dia cuma dari sudut istilah saja. Seperti mana yang dinukilkan oleh Syekh Ibn Baz, dia kata satu. Jadi mudah-mudahan kalau tuan-tuan dan puan-puan baca, boleh faham insyaAllah. Dalam buku ni, selepas daripada perbahasan tentang korelasi antara qadar dan qadha, penulis menukilkan beberapa ayat Quran yang mensabitkan benda tersebut. Saya rasa benda tersebut tak ada masalah. Di antaranya firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ. Lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 semasa. Berdasarkan pendapat ini, qadha ilahi bersifat lebih khusus daripada qadar, kerana ia pemisah di antara kedua ketentuan. Maka qadar artinya ukuran sesuatu, sedangkan qadha artinya pemisah dan pemutus sesuatu. Keabsahan pendapat ini dukung oleh nas-nas kitab Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa kana amran maqdiya. Dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan. Allah SWT firman lagi, kana ala rabbika hatman maqdiya. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Dengan demikian, qada dan qadar merupakan dua hal yang saling berkaitan, masing-masing tidak bisa dipisahkan. Yang pertama ibarat fondasi iaitu qadar, sedang yang kedua ibarat bangunan iaitu qadha. Jadi siapa sahaja yang hendak memisahkan keduanya bererti hendak meruntuhkan dan merobohkan satu bangunan. Baik, sikit saya keluar daripada buku ni tentang jenis-jenis qadar. Jenis-jenis qadar. Jenis-jenis qadar dapat dipecahkan kepada 4 bahagian. Qadar yang pertama adalah qadar yang Allah Ta'ala tetapkan sejak azali. Qadar yang pertama adalah apa yang Allah Ta'ala tetapkan secara azali. Kemudian qadar yang kedua adalah qadar umur manusia. Yang ketiga adalah qadar dari sudut tahunan. Dan yang keempat adalah qadar dari sudut harian. Sebab apa saya sebut kat sini ada keperluan? Sebab bila kita baca, seolah-olah Allah Ta'ala itu mentakdirkan setiap hari.
Maka para ulama memecahkan benda tersebut kepada empat bahagian. Yang pertama adalah qadar yang Allah Ta'ala buat sejak azali. Inilah yang dimaksudkan dengan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam suratul hadid. Tuan-tuan ada yang set kan? Boleh buka suratul hadid. Muka surat 540. وَمَا أَصَابَ مِنْ مُسِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا. Dalam dari sudut, sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi, Allah Ta'ala telah pun takdirkan benda tersebut di Lauhul Mahfuz. Baik, inilah yang juga dalam dimasukkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan pernah mendengarnya. Kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sana. Qala wa arshu 'ala al-ma. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, Nabi kata apa? Sesungguhnya Allah Ta'ala telah pun menuliskan takdir makhluk, maqadir al-khalaiq, takdir makhluk selama 50,000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi kita tahu bahawa qadar jenis ini ataupun takdir jenis ini adalah takdir azali yang Allah Ta'ala telah pun tetapkan di Lauhul Mahfuz, yang tak ada siapa di kalangan makhluknya tahu, hatta para malaikat dan juga Nabi yang diutuskan, tak ada siapa tahu. Dan kita tahu bahawa konsep qadar ini yang paling besar sekali adalah sirullah ala makhlukati, seperti yang dinukilkan oleh At-Tahawi dalam kitab dia. Takdir Allah Ta'ala merupakan rahsia yang kita tak tahu. Malaikat tak ada siapa yang tahu yang azali punya, yang Allah Ta'ala simpan dekat Lauhul Mahfuz itu. Satu, itu takdir azali. Takdir kategori yang kedua adalah takdir umri, takdir umur manusia. Sebab kita akan tahu benda tersebut akan berlaku pertemuan kalau kita tak pecahkan takdir tersebut. Takdir umri ni bila Allah Ta'ala utuskan malaikat untuk tanya dekat janin tersebut. Kalaulah Allah Ta'ala tahu benda tersebut, buat apa lagi Allah Ta'ala perintahkan malaikat untuk pergi takdirkan untuk dia kehidupan dia apa, bahagia ataupun sengsara, umur dia bila dan sebagainya. Jadi para ulama mengecahkan kategori tersebut kepada takdir al-umri, seperti mana disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Ingat tak hadis itu? Hadis 40. Yang inna ahadakum la yujma'u fi batni ummihi 40 yawman mudghatan. Sesungguhnya kamu akan dihimpunkan di perut ibu kamu selama 40 hari secara mudghah. Ingat tak kemudian di pertengahan hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut apa? Kemudian thumma yab'athullahu malakan fayu'maru bi 40. Kemudian Allah Taala utuskan malaikat dan diperintahkan malaikat itu untuk tulis takdir janin tersebut. Ada empat. Yang pertama apa dia? Rezekinya. Kemudian ajalnya, kemudian sama ada dia syaqiyun, gembira, berbahagia ataupun syaqiyun, apa, orang yang sengsara ataupun sa'id ataupun orang yang berbahagia, sengsara ataupun bahagia. Jadi kat situ maksudnya Allah Ta'ala berikan malaikat, utuskan malaikat kat janin tersebut untuk takdirkan empat perkara. Jadi ulama kata ini merupakan takdir Allah Ta'ala secara umri. Baik, yang ketiga, takdir Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut tahun. Ini yang para ulama sebut takdir Allah Taala pada malam Lailatul Qadar. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Fiha yufraku kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursidin." Allah Taala pada malam Lailatul Qadar, Allah Taala akan utuskan malaikat untuk tentukan tahun tersebut apa yang berlaku. Boleh faham? Tahun. Kemudian yang keempat pula, takdir secara harian. Macam ni kita tahu Allah Ta'ala mentakdirkan secara harian. Dalam surah Ar-Rahman, Kullu yawmin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah Ta'ala sibuk untuk memberikan rezeki, untuk memberikan pengampunan. Jadi sekiranya kita faham kategori takdir ini, tak ada masalah untuk kita faham berkenaan dengan konsep doa kepada Allah Ta'ala. Apakah doa boleh mengubah takdir Allah Ta'ala? Contohnya macam ni. Allah Ta'ala tahu bahawa umur kita 70 tahun, kata. Umur kita 70 tahun. Kemudian kita doa kepada Allah Ta'ala untuk dipanjangkan umur. Apakah doa kita kepada Allah Ta'ala untuk dipanjangkan umur itu mengubah takdir Allah Ta'ala?
Di sini timbul lagi satu konsep tentang qada Allah Ta'ala, qada mu'allak dan juga qada mubram. Doa di antara qada mu'allak yang Allah Ta'ala gantung. Gantung macam mana? Macam ni, Allah Ta'ala tahu sejak azali umur kita scan. Benda tersebut tak diberi tahu kepada para malaikat. Cuma Allah Ta'ala bagi tahu kepada malaikat, contohnya, apa amalan yang menyebabkan kita panjang umur? Mengerat silaturahim. Itu hadis sabit. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala cuma bagi tahu kepada para malaikat, kalau dia buat syarat sedemikian rupa, contohnya sambung silaturahim, maka umurnya akan berpanjangan. Malaikat tak tahu apa yang Allah Ta'ala tulis dekat qada, apa tadi, takdir azali tu. Tapi mu'allak itu tergantung. Jadi bila hamba tersebut buat silaturahim, maka malaikat catat dan Allah Ta'ala perkenankan untuk dia dipanjangkan umur. Boleh faham? Itulah. Itulah. Maksudnya, dalam arti kata lain, Allah Ta'ala tahu bahawa kita akan doa untuk dipanjangkan umur, dan juga Allah Ta'ala tahu bahawa akhirnya kita akan sambung satu rahim untuk memanjangkan umur kita. Dan benda tersebut malaikat tak tahu. Secara hakikatnya tak berubah. Itu sebab saya sebut tadi, ketetapan itu berlaku peringkat mana? Lauhul Mahfuz yang pertama tu. Tapi yang kat bawah tu, harian, apa, tahunan dan juga umur itu, manusia tu ambil asbab untuk dipanjangkan umur, dan Allah Ta'ala tahu benda tersebut yang malaikat tak tahu. Itu nampak jelas eh? Jadi qada tersebut adalah qada mu'allak yang Allah Ta'ala gantung kepada hamba tersebut. Apa lagi qada mu'allak? Sedekah lagi? Tafsir mimpi. Apa sunnah kalau kita mimpi buruk? Jangan cerita. Sebab apa? Benda tersebut akan jatuh kepada orang yang mentafsirkan. Qada mu'allak. Baik, habis. Ada lebih kurang 40 minit lagi. Sempat insyaAllah. Okey tuan-tuan. Boleh jelas kat ni sekarang. Yang 2 3 4 tadi bukan pecahan daripada yang satu. Ya, akhirnya dia akan pecah kepada yang satu. Yang satu tu Allah Taala sembunyikan, kita tak tahu. Maka tak tahu. Tapi Allah Taala bagi tahu qada mu'allak kepada malaikat. Contohnya kalau dia sedekah, apa, sambung satu rahim, doa antaranya. Lagi apa? Itulah. Alhamdulillah kalau tuan-tuan boleh faham yang itu, kejayaan besar untuk daurah ni. Jadi perbahasan ingat tak tadi saya sebut pada permulaan tu, yang ketiga kan, doa, lagi apa, dosa pahala dan juga maksiat tu kan. Jadi kurang-kurang yang satu tu dah jelas. Baik, kita pindah kepada yang bab yang pertama, alhamdulillah, iaitu beriman kepada takdir. Jadi setelah kita tahu bahawa benda tersebut wajib diimani, dalam hadis riwayat Ahmad daripada Rafi' bin Khudaij, dia menukilkan, saya kunu fi ummati aqwamun yakfuruna billah wa bil Quran wa hum la yash'urun. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, akan ada di kalangan umat aku suatu kaum yang kufur ataupun ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak ada saya sebut sebagai mukadimah, dan juga Quran, sedangkan mereka sendiri tak merasai benda tersebut jadi kekufuran kepada diri mereka. Lalu sahabat ini tanya, dia kata, kaifa yaqulun, macam mana boleh terjadi benda tersebut, apa yang mereka ucapkan? Lalu Nabi SAW kata, yukirruna bi ba'dil qadari wa yakfuruna bi ba'd.
yaquluna innal khaira minallahi wa syarr minasyaitan. Mereka kufur tentang qadar Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita bahkan ada di kalangan umat aku, mereka ini kufur kepada Allah Taala dan juga kufur kepada Quran. Sahabat tu tanya, dia kata bagaimana pula mereka kaum engkau umat Islam tapi akhirnya mereka kufur kepada Allah Taala dan juga kufur kepada Quran. Nabi bagi tahu sebab benda tersebut muncul disebabkan salah fahamnya tentang qadar dan juga qadar. Nabi kata apa? Mereka ini mengucapkan bahawa sesungguhnya kebaikan datang daripada Allah Taala, manakala maksiat datang daripada syaitan. Tuan-tuan pernah dengar tak perkataan tu? Bila? Habis ceramah. Yang mana baik datang daripada Allah Taala, yang jahat dan buruk itu datang daripada syaitan dan juga diri saya sendiri. Betul tak? Benda tu kita jangan kata pula kalau penceramah ada sebut macam tu kata engkau ni kafir ni. Kita katakan tak, benda tersebut separuh betul. Separuh betul. Tapi sekiranya dia beriman bahawa semua yang diperbuat itu, keburukan yang diperbuat itu datang daripada diri dia sendiri, maka itu yang termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Dan Nabi memanggil golongan-golongan seperti ini adalah golongan Majusi. Tahu Majusi? Majusi agama yang terbit di sebelah Parsi. Belah Iran sekarang ni, Parsi. Apa pegangan mereka? Pegangan mereka, dia kata Tuhan ada dua, kegelapan dan juga cahaya. Tuhan yang menciptakan kebaikan dan juga Tuhan yang menciptakan keburukan. Itu sebab Nabi kata apa? Siapa yang mengatakan bahawa kebaikan datang daripada Allah Ta'ala dan keburukan datang daripada syaitan, akan ada penerangan lagi tentang maksud tersebut, maka sesungguhnya dia telah pun kufur kepada Allah Ta'ala dan juga kepada Quran. Kesemua sekali datang daripada Allah Ta'ala. Sebab ingat tak, mula-mula saya sebut tadi, apa sifat Allah Ta'ala? Al-Khaliq. Dan segala selain daripada Allah merupakan makhluk. Cuma sekarang ni, kita nak faham, kalau hamba tersebut buat maksiat, apakah patut dia nisbahkan kepada Allah Ta'ala? Boleh faham? Baik, saya bacakan. Iman kepada takdir. Beriman kepada takdir adalah salah satu prinsip agama. Tak ada siapa menafikan kita kena beriman kepada qada dan juga qadar Allah Ta'ala. Tidak akan sempurna iman seorang hamba kecuali dengan beriman kepada takdir. Dalam Sahih Muslim terdapat hadis Umar bin Khattab tentang pertanyaan malaikat Jibril kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang iman, yang kita panggil sebagai hadis Jibril. Hadis yang kedua dalam hadis 40. Beliau menjawab dalam hadis itu, seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan maklum, Jibril datang jumpa Nabi SAW, kemudian menyandarkan lututnya kepada lutut Nabi, kemudian meletakkan tangannya, tangan malaikat itu di paha siapa? Paha dia ke paha Nabi? Ya, benda tu jadi perbahasan. Sebab dalam hadis tu dia kata laki tu datang kemudian bertemu lutut, rasa tempat itu salam dah daurah kan hadis tu. Kemudian dia meletakkan tangannya ala fakhidhaihi, dalam hadis tersebut. Fakhidhaihi tu paha. Paha siapa? Hi tu kembali kepada Nabi ataupun hi tu kembali kepada Jibril? Berlaku perbahasan, tetapi wallahu alam, yang lebih zahir dalam hadis tersebut dan juga sempurna adabnya adalah paha Jibril. Sebab katalah ada student saya datang, lutut temu lutut telaki tu, kemudian letak tangan dia ke atas paha saya. Jadi pendapat yang mengatakan bahawa adab yang lebih sempurna adalah dia meletakkan tangan di atas paha dia sendiri, bukan paha. Cuba bayangkan kalau macam itu kan. Jadi dia kata wajarnya pendapat yang kata tangan itu letak di atas paha Nabi. Baik, habis kat situ, saya tak nak panjangkan, dah didaurahkan pun. Baik, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dalam hadis itu Jibril alaihi salam tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tiga perkara: Islam,
iman dan juga ihsan. Kemudian di penghujung tu Nabi Jibril tanya tentang alamat. Jibril tanya bila berlaku kiamat dan akhirnya diberitahu tentang alamat kiamat. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa wajib beriman kepada qadar. Cuma saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan tengok perkataan bil qadari khairihi wa syarrihi. Qadar yang baik dan juga qadar yang buruk. Kan? Dia kata, engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, dan engkau beriman kepada qadar yang Allah Ta'ala tetapkan sama ada baik ataupun buruk. Baik, tak ada masalah. Semua orang terima. Tetapi buruk tu, perkataan syar, wa syarrihi, macam mana kita nak faham perkataan wa syarrihi? Keburukan Allah Ta'ala tetapkan. Baik, saya ringkaskan tentang beberapa perkara, tiga perkara kat sini. Yang pertama, perkataan syar kat situ. Syar tidak dinisbahkan kepada Allah Ta'ala. Tetapi buruk kat situ adalah bagi orang yang terkena takdir tersebut, dia anggap benda tu buruk. Itu maksud dia. Dia kata kau beriman kepada kebaikan yang Allah Ta'ala takdirkan ataupun keburukan yang kau rasa takdir itu buruk untuk engkau. Itu maksud dia faham hadis tu. Boleh faham ya? Saya ulang sekali lagi. Dia kata engkau beriman kepada qadar yang baik qadar tersebut ataupun buruk yang kau rasakan takdir tersebut buruk untuk diri engkau. Jadi keburukan kat situ bukan Allah Ta'ala buat buruk kepada hamba, tetapi Allah Ta'ala takdirkan benda tersebut dan hamba tersebut rasa benda tersebut buruk. Contohnya apa? Sakit. Kematian. Kereta rosak. Ada yang datang sini kereta rosak ke? Sesat kan? Sesat datang beritahu salam. Baik, habis. Nanti jadi panjang. Baik, yang kedua, buruk kat situ dia kata asyarru fil maqdur laysa syarahan mahdha, laysa syarran mahdha. Dia kata keburukan kat situ bukan semata-mata keburukan. Boleh jadi keburukan bagi hamba tersebut tetapi kebaikan bagi benda yang lain. Boleh faham? Dia kata tak pure keburukan. Keburukan untuk dia mungkin kebaikan untuk yang lain. Buruk tu. Satu. Nak contoh eh? Orang yang zalim meninggal dunia. Zalim meninggal dunia. Katalah ada orang-orang zalim tindas kita. Kaki bunuh orang. Dia mati. Keluarga dia sayang dia. Dia mati. Kematian dia tu kebaikan ke keburukan untuk keluarga dia? Keburukan. Untuk kita? Kebaikan. Itu maksudnya. Buruk kat situ tu dia nisbi, bukan totally buruk. Yang ketiga, sebagai adabnya kita tak boleh nisbahkan keburukan kepada Allah Ta'ala. Dia kata benda ni aku buat macam ni, ni semua sebab takdir Allah Ta'ala. Walaupun betul takdir Allah Ta'ala, tapi keburukan tidak boleh dinisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, satu saya nak bawa, tuan-tuan kena buka sekali Al-Quran ni. Cuba buka muka surat 370. Bukan ada handset, 370. Dalam surah Syura. Saya pun kena buka je lah. Ayat yang ke-80. Surah Syura. Jadi kalau dibuka tu sama-sama nampak kan. Ini adalah perkataan Ibrahim AS yang Allah Ta'ala nukilkan dalam Al-Quran. Ayat yang ke-77. Surah Syura 370, ayat yang ke-77. Ini menjadi bukti bahawa kita tidak menisbahkan keburukan kepada Allah Ta'ala. Jumpa dah. Saya nak mula daripada perkataan tu, ayat yang ke-78. Saya potong sikit. Allazi khalaqani
fahuwa yahdin. Ibrahim kata apa? Dialah yang menciptakan aku. Dia nisbahkan perkataan cipta kepada Allah Ta'ala. Dan dia jugalah yang memberikan aku petunjuk. Betul? Walladhi huwa yut'imuni. Dan dialah yang memberikan aku makan. Wayaskin. Dan memberikan aku minum. Cuba tengok bila Ibrahim kata apa? Bila dia sakit. Ibrahim tak kata walladhi amradani. Dan bila dia menyakitkan aku, memberikan aku sakit. Tetapi Ibrahim kata apa? Wa idza maritu. Dan bila aku sakit. Ibrahim tak sebut kepada Allah Ta'ala wa idza amradani. Dan bila Tuhan memberikan aku kesakitan. Tetapi Ibrahim sebut wa idza maritu. Dan bila aku sakit. Fahuwa yashfin. Dan dialah yang menyembuhkan. Maka para ulama dalam ayat ini menyebutkan bahawa keburukan tidak dinisbahkan kepada Tuhan, walaupun benda tersebut berlaku disebabkan takdir dan juga qada Allah Ta'ala. Boleh boleh faham eh? Kita tak jumpa lagi ayat Surah Syura. Syura. Bedak Syura. Oh sorry sorry, Syuara. Sorry sorry. Qada yang saya tersilap. Sorry sorry, Syuara sorry. Minta maaf. Syuara. Surah Syuara. Ayat yang ke-80. Minta maaf. Baik, saya nak tonton dan perempuan buka satu lagi ayat. Tak apa kot. Jadi kurang-kurang dia, kurang sikit ngantuknya kan. Suratul A'raf. Ini betul ya. Suratul A'raf. InsyaAllah. Suratul A'raf ayat ke-16. Suratul A'raf ayat yang ke-16. Muka surat 152. Mungkin tuan-tuan ada ada Quran. Ayat yang ke-16. Jumpa ayat yang ke-16. Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Perkataan siapa tu? Iblis. Apa yang iblis buat dalam ayat tu? Dia kata apa? Iblis berkata, oleh kerana engkau Tuhan menyebabkan aku tersesat. Dia nisbahkan kesesatan itu, yang berikan dia kesesatan, siapa dia? Allah Ta'ala. Jadi jauh beza sikap kita dengan sikap Iblis. Iblis menisbahkan keburukan kepada Tuhan. Manakala kita sebagai orang Islam ataupun orang beriman, secara beradabnya tidak menisbahkan keburukan kepada Tuhan, hatta walaupun kita sakit. Ibrahim kata apa? Wa idza maritu fa huwa yashfin. Dan bila aku sakit dan dia berikan penyembuhan. Oh, sikit lagi ada 20 minit lagi, laju sikit, laju sikit. Baik. Takdir dalam tinjauan Al-Quran dan Sunnah. Saya bacakan muka surat 9. Terdapat banyak dalil dari nas Al-Quran dan Sunnah yang menerangkan takdir Allah. Bahkan kita diperintahkan untuk mengimaninya. Dalil dari Al-Quran antara lain firman Allah Subhanahu wa taala. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Walakin liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Tetapi Allah berkehendak melaksanakan sesuatu urusan yang harus dilaksanakan. Wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Subbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi yang menciptakan
lalu menyempurnakan penciptaannya dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Adapun dalil dari as-sunnah terkait takdir dan perintah untuk mengimaninya lain asar-asar berikut. Antara lain asar-asar berikut. Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, Tawus kat sini, Tawus bin Kaisan, student kepada Ibnu Abbas antaranya. Tawus bin Kaisan berkata, aku bertemu banyak sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka menyatakan segala sesuatu sudah ditakdirkan. Tawus pernah mendengar Abdullah bin Umar berkata, setiap sesuatu sudah ditakdirkan, bahkan kelemahan dan kekuatan atau kekuatan dan kelemahan. Abu Hurairah yakni dalam riwayat Muslim berkata, kaum kafir Quraisy menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam menanyakan perihal takdir. Lalu diturunkan Allah ayat, yauma yushabuna finnari ala wujuhim dhuku massa saqar inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Pada hari ketika mereka diseret ke neraka pada wajahnya, dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka. Sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Nas syar'i yang berkenaan dengan takdir amat banyak. Takdir dibuktikan dalam nas-nas yang menunjukkan ilmu, kekuasaan, kehendak dan penciptaan Allah. Baik, tuan-tuan tengok tu. Dia kata takdir dibuktikan dalam nas-nas yang menunjukkan ilmu, satu, kekuasaan, dua, tiga, kehendak dan pencipta Allah. Inilah rukun-rukun takdir. Ini adalah rukun takdir yang akan dibahaskan sebentar lagi. Dengan kata lain, makna takdir itu sendiri ialah beriman kepada ilmu. Jadi bila kita kata saya beriman kepada takdir Allah Ta'ala, qada Allah Ta'ala, maka terangkum kat situ beriman kepada ilmu, beriman kepada kehendak dan beriman kepada penciptaan nilai, termasuk beriman kepada kudrah. Ni kita terjemah apa kudrah? Kekuasaan Allah Ta'ala. Itu sebab siapa yang tak beriman kepada qada dan qadar, dia tak beriman kepada benda ini semua. Terutama sekali dia tak beriman bahawa Allah Ta'ala mampu untuk mencipta. Itu sebab dihukum kafir bagi orang yang tidak beriman kepada qada dan qadar. Sebab dia menafikan semua benda ni, ilmu, kuasa, kehendak dan juga penciptaan. Demikianlah sebagaimana dijelaskan dan disebutkan dari lain-lainnya nanti. Baik, laju sikit. Takdir dalam tinjauan Ahli Sunnah wal Jamaah, dilihat dari bentuk katanya, takdir seperti yang dinukilkan oleh Ibn Hajar Asqalani dan juga Raghib Al-Isfahani bermakna ganda, iaitu kekuasaan sekaligus objek yang dikuasai yang tercipta berdasarkan ilmu. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memiliki kekuasaan yang absolut, mutlak maksudnya. Kekuasaan ini tidak dapat dilemahkan oleh sesuatu apapun. Di antara namanya iaitu Al-Qadir, Al-Qadir dan juga Al-Muqtadir. Sedangkan Al-Qudrah berarti kekuasaan adalah salah satu sifat Allah. Siapa yang menafikan qada qadar, sesungguhnya telah pun menafikan kudrah ataupun kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Al-Qadir muka surat 12. Al-Qadir adalah isim fa'il. Apa maksud isim fa'il? Kata pelaku. Maksudnya adalah Allah Al-Qadir dan qadara yaqdiru. Sedangkan Al-Qadir daripada perkataan wazan fa'il dari kata qadara yang bermakna mubalaghah, superlatif. Tahu tak maksud superlatif ni? Yang terkuat. Makna Al-Qadir ialah yang berbuat apa sahaja yang dikehendaki sesuai tuntutan hikmah ilahiyah, tidak lebih dan tidak kurang. Maka tidak ada yang boleh disifati dengan selain Allah Subhanahu Wa Taala, seperti firman-Nya, innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Adapun kata al-muqtadir, cuba tengok perkataan al-muqtadir, adalah wazan dari kata iqtadara. Berdasarkan makna tekstualnya, kata ini memiliki tingkatan lebih tinggi daripada al-qadir. Superlatif al-muqtadir. Saya nukilkan kat sini, saya tengok makna al-muqtadir ini secara khususnya. Dia kata apa? Al-muqtadir ismun min asma'illahil husna. Al-muqtadir ini merupakan salah satu daripada nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sahibul qudrah, maksudnya Allah Taala pemilik kekuasaan, al-'azimah,
Allah Ta'ala memiliki kekuatan yang agung, allati la yamtai'u 'alaiha syai' al-mutanaha fil iqtidar. Kekuatan yang agung yang tidak ada siapa boleh menghalangi dan juga kemuncak kepada kekuasaan. Maksudnya kalau dari sudut strata dia itu al-qadir, atas daripada al-qadir adalah al-muqtadir. Kemuncak kepada kekuasaan, tidak ada yang lebih daripada al-muqtadir. Maha-maha berkuasa, macam itulah lebih kurang. Ketika ditanya tentang takdir, Imam Ahmad menjawab, takdir adalah kekuasaan Allah. Ibn Qayyim rahimahullah menerangkan, menurut Ibn Uqail, pernyataan Ahmad ini sangat tepat. Apa yang dinyatakan tersebut menunjukkan kedalaman dan keluasan ilmu agama. Seperti itu pula perkataan Abul Wafa. Dari sini disimpulkan bahawa mengingkari takdir bererti mengingkari kekuasaan Allah dalam menciptakan, menulis dan menentukan segala perbuatan hamba. Dan itu kita sebut tadi, siapa yang mengingkari takdir dan juga qada, sesungguhnya dia menafikan sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang berkuasa. Baik, saya potong terus. Saya tak baca syair Ibn Taymiyah tu, muka surat 13. Ibn Taymiyah menegaskan, siapa yang tidak mengikuti pendapat ulama salaf dalam hal ini berarti tidak menetapkan sifat qudrah. Sama sahaja dia tidak menetapkannya sebagai Rabb yang maha berkuasa. Seperti kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, Al-Mujbirah dan golongan lain menafikannya. Menurut mereka, dia tidak memiliki Al-Qudrah, kemampuan Al-Mulk, kekuasaan. Memang Al-Mulk ada kalanya berarti Al-Qudrah atau bahkan sesuatu yang dikuasai malah bisa jadi mencakup keduanya. Maka orang yang tidak mahu menetapkan kemampuan hakiki bagi Allah berarti tidak menetapkan kekuasaan ilahi. Baik, sedikit mukadimah sebelum saya masuk kepada sejarah takdir. Sebenarnya golongan-golongan ini cuba untuk mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sudut apa? Dari sudut mereka tak nak menisbahkan kemaksiatan itu kepada Allah Ta'ala. Lalu orang yang baca sedemikian rupa, dia kata takdir telah pun ditetapkan sebanyak sebelum 50 ribu tahun penciptaan. Dia kata semua telah pun ditakdirkan. Jadi mereka kata apa? Tak boleh kita menisbahkan ketetapan tersebut kepada Allah Ta'ala. Takut bimbang-bimbang apa? Kita akan menghina Allah Ta'ala. Waliyazubillah. Contohnya dia buat maksiat, mencuri. Dia tak nak kata takdir ini Allah Ta'ala tetapkan. Seolah-olah nisbah mencuri itu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu terbit satu golongan yang menyimpang. Dia tak nak nisbahkan maksiat kepada Allah Ta'ala. Maka golongan tersebut kita panggil sebagai Qadariyah. Ada kan? Qadariyah. Qadariyah ni siapa? Yang Nabi SAW sebut sebagai Majusi umatku. Majusi, dia kata Tuhan ada dua, pencipta keburukan dan cipta kebaikan. Jadi dia kata golongan Qadariyah ni kata apa? Allah mencipta kebaikan, tetapi maksiat bukan Allah Ta'ala yang cipta. Sebab mereka tak boleh nak fikir macam mana nak menggabungkan. Sedangkan Ahli Sunnah Wal Jamaah ada formula macam mana nak gabungkan. Boleh tak bergabung tu? Kita buat maksiat tetapi itu masih dalam qadar dan qada Allah Ta'ala. Boleh tak kita gabungkan? Boleh, perbahasan berikutnya. Bila muncul golongan ni, kata keburukan tak boleh nisbah kepada Allah Ta'ala, muncul satu golongan lagi. Dia kata kalau macam tu, kau kata Allah Ta'ala tak berkuasa. Lalu dia kata apa? Semua yang kita buat ni, Allah yang tentukan dan kita tak ada kuasa. Dia terbalik gitu. Dia ekstrim satu hal, dia ekstrim satu hal. Ekstrim haluan kanan, ekstrim haluan kiri. Yang satu ni pula, dia menafikan apa? Allah tak berkuasa untuk menciptakan. Dia kata apa? Ada satu benda yang Allah Ta'ala tak berkuasa untuk ciptakan. Sedangkan bagi pemahaman kita, Allah Ta'ala maha berkuasa. Jadi dari satu sudut, golongan yang sebelah sini kata Allah Ta'ala tak berkuasa. Apa masalah golongan ni pula? Dia menjadikan semua perkara itu kepada Allah Ta'ala, menjadikan manusia seperti robot. Dia kata kalau aku pukul kau ni, takdir Allah Ta'ala. Bila dia menjadikan manusia robot, maka akan hilanglah fungsi syurga neraka, dosa pahala. Jadi Ahli Sunnah Wal Jamaah tu dia kat tengah. Habis. Sambung 13. InsyaAllah saya target daurah ni saya habiskan baca semua.
Seorang Muslim yang menistakan takdir berarti tidak mentauhidkan Allah. Sebab orang-orang yang menafikannya berkata, Rabb pencipta kebaikan, bukan pencipta keburukan. Ini masalah dia. Salah seorang di antara mereka mengomentari syariat Islam. Sungguh, dosa yang terjadi bukan kerana kehendak Allah. Bisa jadi mereka menyatakan Allah juga tidak mengetahui dosa-dosa manusia. Atau berucap, semua perbuatan makhluk terjadi bukan berdasarkan kemampuan dan perbuatannya. Perkataan mereka itu menunjukkan pengingkaran mereka atas kehendak Allah yang terlaksana, pengingkaran dan kekuasaannya yang universal. Kerana itu Ibnu Abbas menjelaskan, takdir merupakan tatanan pokok tauhid. Siapa yang mengimani takdir Allah, tauhidnya sempurna. Sedangkan siapa yang menusahkan takdir Allah, tauhidnya menjadi rosak. Para ulama sepakat dalam penetapan kewajipan beriman kepada takdir. Tidak ada seorang pun ahli sunnah yang menjadi panutan kebenaran ibarat pancaran cahaya dari kegelapan malam, di kegelapan malam, melainkan menetapkan kewajipan ini. Dan mereka menganggap orang yang mengingkari serta menolaknya sebagai pelaku bid'ah dan orang bodoh. Al-Imam An-Nawawi ketika mensyarahkan hadis-hadis tentang takdir dan dalam Sahih Muslim menyatakan, semua hadis ini dijadikan dalil oleh kaum ahli sunnah dalam menetapkan takdir sebagai rukun iman. Mereka juga meyakini segala sesuatu yang terjadi sesuai dengan ketetapan Allah, baik maupun buruk. Dan kita telah sebutkan tadi, baik apa maksud dia, buruk apa maksud dia itu, dan keburukan tidak dinisbahkan kepada Allah Ta'ala, manfaat ataupun mudaratnya. Di tempat lain, Al-Imam An-Nawawi menyatakan, dalil-dalil yang kata'i, baik dari Al-Quran dan Sunnah, ijma' sahabat maupun kesepakatan Ahlul Halli wal-Aqdi. Tuan-tuan boleh tengok, dia punya nota kaki itu apa maksud dia, Ahlul Aqdi. Ahlul Halli wal-Aqdi. Jadi kalangan salaf dan khalaf saling mendukung dalam penetapan takdir. Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah berkata, seluruh ulama salaf menetapkan bahawasanya segala sesuatu terjadi berdasarkan takdir Allah. Sebagaimana firman Allah, sebagaimana firman-Nya, wa in min syai'in illa 'indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Alhamdulillah. Ada soalan? Kesimpulannya apa bab ni? Kita hendaklah beriman kepada qada dan qadar Allah Taala. Itu saja. Kemudian bab yang kedua, bab yang terakhir, ada 10 minit lagi. Dalam bab ini, penulis menukilkan sejarah di mana bermulanya fahaman qada, di mana bermulanya fahaman qadariyah. Lalu di bahagian A tu, dia kata faham takdir pada masa Rasulullah. Kemudian bahagian B, faham takdir masa Khulafa Rasyidin. Dan bahagian C, faham takdir pada masa tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah fahaman qadariyah bermula pada tabi'ut tabi'in. Sorry, bermula pada zaman tabi'in. Dan kemudian merebak sampai tabi'ut tabi'in. Nak saya baca ke kesimpulan aja? Kesimpulannya kot eh. Ada 10 minit lagi. Kesimpulannya, pada zaman Nabi, sahabat pernah dalam riwayat seperti yang diungkapkan sekali berbahas tentang qada dan qadar. Sekali itu aja. Kemudian bila Nabi SAW dengar perbahasan itu, Nabi marah. Sampai merah pipi Nabi itu, umpama delima yang diperaskan, merah dia itu. Dan semenjak daripada itu, sahabat tak pernah lagi bicara tentang qada qadar. Habis. Kesimpulannya kan? Ha? Baca ada 10 minit lagi. Saya takut tak sempat. Yang B. Yang B ni menarik sikit. Ada dua cerita. Kedua-duanya berkaitan dengan Umar radhiyallahu anhu. Satu kes Umar dengan siapa tu? Kes Umar dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Sahabat yang Umar lantik dan pecat, Khalid. Sayang. Apa yang berlaku dekat Abu Ubaidah Al-Jarrah? Dia pergi ke Syam. Dan bila dia pergi ke Syam, Umar minta dia keluar. Sebab Umar minta dia keluar? Sebab dekat Syam berlaku wabak, pandemik, taun. Dan Umar tahu, dia minta Abu Ubaidah tinggalkan tentera dan keluar.
Abu Ubaidah setuju tak? Dia tak setuju. Satu, dia panglima masa tu. Dia kata, takkan aku nak tinggalkan tentera. Lalu ada satu dialog yang bicara tentang qada-qadar. Saya baca. Ketika itu Abu Ubaidah bertanya Amirul Mukminin, Umar suruh dia lari daripada Syam. Jadi seolah-olah Umar minta dia lari daripada takdir Allah Ta'ala. Dia kata, Amirul Mukminin, apakah kita hendak lari dari takdir Allah? Dia kata, kalau dah tetap macam ni wabak, mati-mati je lah. Itu paham Umar. Sebenarnya ada pemahaman lain. Dia double situation kita panggil. Mungkin Umar menanggapi, dia kata, Abu Ubaidah, andai bukan kamu yang mengatakannya. Umar bantah, dia kata, orang macam kau ni sahabat, boleh kau sebut macam itu? Maksudnya Umar tak setuju perkataan Abu Ubaidah pada pandangan Umar. Sebab Umar ingat Abu Ubaidah faham qada-qadar macam itu. Dia kata, ya, kita lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Umar kata apa? Kalau engkau stay kat situ, itu merupakan takdir Allah Ta'ala. Dan kalau engkau keluar pun, itu merupakan takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa engkau tak keluar? Lalu Umar kata apa? Bagaimana jika untuk Umar berikan, ni masa ni tengah berutus surat ni, tak boleh masuk. Sebab bila ada wabak, orang luar tak boleh masuk, orang dalam tak boleh keluar. Bagaimana jika untamu berjalan menuruni lembah yang mempunyai dua sisi? Sisi pertama subur sedangkan sisi kedua tandus. Bukankah perbuatanmu mengembala kan di tempat yang tandus yang juga termasuk takdir Allah Ta'ala? Sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, hadith berkenaan dengan, saya baca riwayat ini secara panjang lebar. Hadith berkenaan dengan bila wabak terkena satu tempat, orang yang berada kat tempat tu tak boleh keluar dan orang yang kat luar tak boleh masuk. Seolah-olah Umar radhiyallahu an tak pernah dengar hadis tu. Sampaikan sahabat beritahu kat Umar. Maksudnya pada pandangan Abu Ubaidah, Abu Ubaidah tidak menafikan qadar. Tetapi Abu Ubaidah tahu bahawa hadis tersebut Nabi larang untuk keluar bila kena pandemik kat tempat tu, bila kena wabak. Dan benda tersebut Umar ingat Abu Ubaidah menafikan qadar dan qadar Allah Ta'ala. Sebab Abu Ubaidah faham, kata sebab kalau dah keluar, kalau dah masuk tak boleh keluar. Benda tersebut tak sampai kepada Umar. Boleh faham maksud dia? Itu yang Umar kata apa? Kalaulah bukan engkau yang mengucapkan, engkau ni kan sahabat, takkan engkau benda macam tu pun kau tak faham. Tapi Abu Ubaidah tahu ada hadis Nabi kata larangan untuk keluar bila terkena wabak sebab takut berjangkit. Kemudian kes yang kedua, Al-Lalika'i. Tuan-tuan boleh baca sendiri. Ada 5 minit lagi. Oh, tak habis juga ya. Baik, faham takdir pada masa tabi' tabi'in. Tabi'in dan juga tabi' tabi'in. Saya bacalah. Orang yang mula-mula berbicara tentang takdir adalah seorang lelaki Basrah yang bekerja sebagai penjual sayur. Bakalan kita panggil. Bakal. Ba, kof, alif, lam. Bakal. Penjual sayur. Namanya Sansawai. Sansawai. Pelik sikit lah nama dia. Ataupun ada yang kata namanya Sausan. Sinwau. Sinnun. Sausan. Ini bukan orang Cina ya. Sausan. Dia Nasrani. Sausan ni siapa ni? Sansawai. Dia ni lah yang menjadi guru kepada Ma'bad Al-Juhani. Ingat tak masa saya dah terang cerita ni kan, Qadariyah ni, masa daurah Al-Ibana. Orang yang mula-mula sekali faham Qadariyah tu adalah Ma'bad Al-Juhani. Ma'bad Juhani ni, tok guru dia siapa? Ni Sansawai ni. Oh ya, yeah. Tonton boleh catat kat situ, ada satu lagi nama, Yahya Ad-Dimashqi. Yahya Ad-Dimashqi. Yang boleh tonton boleh baca nanti, boleh search kat Google. Dua orang tokoh ni, satu Yahya Ad-Dimashqi, satu lagi Sausan. Sansawai ni lah. Dua ni yang menyebabkan akidah tu terselebar. Apa pengajarannya? Apa pengajaran ni tuan-tuan? Jangan. Ya. Bila ada satu-satu fahaman akidah muncul yang menyesatkan, dia kena dipenteras cepat. Dalam kes ini, benda tersebut merebak, 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 menyebabkan fitnah kepada kaum muslimin.
Dan dikatakan juga daripada Qadariyah inilah muncul Mu'tazilah. Daripada Mu'tazilah itu ada kita punya khalifah yang berfahaman kepada fahaman Mu'tazilah, dan berlakulah fitnah yang mungkin tuan-tuan tahu sendiri dalam Islam. Baik, ada 3 minit lagi. Orang mula berbicara tentang takdir adalah laki Iraq yang bernama Sansawai. Dahulu dia seorang Nasrani lantas masuk Islam sebelum akhirnya murtad. Kemudian pendapat ini dikutip oleh Ma'bad Al-Juhani. Ma'bad Al-Juhani tok guru kepada Ghailan Ad-Dimashqi. Muka surat 20, saya lompat saja. Muslim menukilkan dari Buraidah bin Yahya bin Ya'mur dalam sahihnya, orang yang mula-mula berbicara tentang takdir di Basra dalam Ma'bad Al-Juhani. Buraidah juga memberitahu bahawa Ma'bad dan orang yang bersepakat dengannya menganggap takdir itu tidak ada dan bahawasanya satu perkara tidak ditakdirkan sebelumnya. Para sahabat yang masih hidup pada masa itu seperti Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, Jabir bin Abdullah dan Wasilah memerangi orang yang menganut fahaman ini. Pendapat Ma'bad Al-Juhani lalu dipegang oleh para tokoh dan kelompok Mu'tazilah. Tengok, daripada Qadariyah tu muncul kemudian merebak jadi fahaman baru Mu'tazilah. Sebut sahaja Wasil bin Atta', Amr bin Ubaid dan juga Ghailan Ad-Dimashqi. Wasil bin Atta' adalah orang nombor satu Mu'tazilah. Menurutnya keburukan tidak boleh disandarkan kepada Allah yang memiliki sifat maha bijaksana. Logik tak? Dia kata keburukan tidak boleh disandarkan kepada Allah yang memiliki sifat bijaksana. Logik tak? Logik. Tidaklah mungkin dia mengkendaki para hamba sesuatu yang bertentangan dengan perintahnya. Logik tak? Logik. Mengharuskan terjadinya perbuatan buruk dari mereka kemudian beri balasan kerananya. Logik. Logik, semua logik. Jadi perbahasan itu akan dibahaskan sebentar lagi dan akan dijawab oleh asatizah yang berikutnya. Wallahu a'lam. Jadi dah pukul 11. Saya berpegang dengan masa yang ada pada saya. Jadi kalau ada kesilapan dan juga keliruan, saya mohon maaf. Dan boleh tanya asatidah yang berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.